Assalamualaikum. Selamat tengah hari ya. Okey, biasalah kalau tamu-tamu tengah hari macam ni memang untuk saya masak. Untuk masak tengah hari. Okey, apa kata pada hari ini saya nak masak tom yum udang. Simple saja, tom yum udang. Saya tak ada letak apa-apa lain, cuma udang saja dan bahan-bahan untuk tom yum ni. Okey, sekarang you boleh tengok sekarang apa dia punya bahan-bahan dia. Okey, di sini saya ada okey, di sini saya ada bawang merah, bawang putih, halia, limau, daun limau perut, ini ada 3 tangkai cili padi, okey, serai, dan juga limau nipis. Okey, selain daripada itu, saya ada, ini adalah cili powder yang telah saya gaulkan dengan air sedikit. Cili tak banyak, sikit saja saya letak. Lepas tu saya ada tom yum paste. Okey. Dan saya ada, ini adalah udang, buah tomato, buah kobis, ini adalah apa yang kita panggil ni, saya pun lupa nama dia, bukan cauliflower, lama saya pun dah lupa nama dia, brokoli, dia adalah brokoli, okay, brokoli, ini carrot, okay. Dan garam dan air secukup rasa. Jom kita mulakan masak. Okey. Saya akan buka api ya. Okey. Tunggu sampai biuk dia kering sikit dah, sebab saya letak air tadi. Tunggu sekejap ya. Saya letak minyak sikit minyak. So saya akan mula menumisnya ya. Okey, mula-mula saya akan masukkan bawang merah bawang putih. Ini semua saya dah tumbuk-tumbuk kasar ya. Dan juga saya letak serai ya. Thank you.
Sampai semuanya naik bau kan. Nampaknya bawang pun dah kuning sekarang. Kita akan masukkan ini adalah cili, serbuk cili. Tumis sampai cili ini betul-betul masak. Harap-harap sebelum zuhur ni saya akan habiskan masakan ni ya. Saya akan masukkan sedikit air tadi, lebihan cili ini tadi. Sekarang saya akan masukkan udang. Ini adalah udang. Doakan sampai basi ya, udang ni meresap dengan apa bahan-bahan tadi ni, cili ni.
Sekarang saya masukkan air ya. Air pulang pada you berapa banyak you nak masuk. Okey, sekarang saya masuk satu botol macam ni. Saya akan masukkan daun limau perut. Cili cili padi yang tadi yang saya tumbuk-tumbuk kasar macam ni. Batuk saya bau bau apa cili rasa cili. Okey, saya akan masukkan ini adalah tom yum paste. Okay, biarkan seketika sekejap. Sampai tom yum ni mendidih ya. You all masak apa hari ni ya semua? Harap you all kalau masak apa-apa kongsilah sama-sama kita. Kita bolehlah sama-sama kongsi ya. Kadang-kadang saya pun tak tahu juga resipi-resipi. Saya perlu belajar Banyak resipi-resipi yang saya tak tahu. Saya boleh masak yang simple-simple bolehlah untuk kita untuk makan. Okay, nampaknya sekarang tom yum sudah pun. Tengok ya.
dah mendidih, tom yam. So saya akan letakkan ini adalah carrot. Cobis. Brokoli, dan tomato kemudian, sebab dia tomato ni lembut jadi sekejap bagilah. Tunggu dia sampai sekejap dia lembut sikit, lepas tu masak tom yum ni sekejap je. Yang kalau lambat tu kalau ada daging kan, kita kena apa, daging tu kita kena lembutkan. Okay, saya masukkan sedikit garam. Kalau you rasa pedas sikit, you boleh tambah sikit gula. Saya letak sedikit gula lah, sedikit saja. Kalau boleh tengok sekarang, tengok makan ni, kalau untuk makan tengah hari ni saya boleh simpan sampai makan malam . Kadang-kadang tak habis juga. Kalau tak habis tu saya simpan masuk dalam peti ais. Tengoklah besoknya pula kalau lauk tak macam tak ada. Jadi saya boleh gunakan ni. Tak, jangan membazir . Okay, you all boleh masukkan juga. Ini adalah perahan limau nipis . Okey, satu pun cukup lah. Okay, last kali saya akan masukkan buah tomato . Ini sekejap saja. Masuk sekejap dan terus kita boleh. Okay, dah siap. Kejap lagi saya akan menghidangkan masakan saya ini . Okay, dah siap. Saya tutup api.
Okey, inilah hasilnya tom yum udang saya yang baru saja saya masak dan masih panas-panas lagi. So harap you all enjoy to see my video. You all boleh share my recipe. So jumpa saya the next video. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Selamat menjamu selera. Love you all.